Saya tinggal di Kampung Melayu Besar, Tebet, Jakarta Selatan. Saya tinggal di Komplek Pasang Minggu, Jakarta Selatan. Jakarta Barat. Saya tinggal di Jakarta Selatan. Di Tangerang Selatan, perbatasan Jaksel. Saya tinggal di Jakarta Timur, dekat Taman Mini Indonesia Indah. Saya tinggal di Jakarta Timur. Kesannya seru, tapi masih kurang. Harinya masih kurang, terlalu sedikit. Untuk perpulangan pertama, rasanya agak kurang seru. Menurut saya sih, perpulangan semester pertama seru sih, walaupun ada kendala sedikit lah ketika di bis, tapi kalau di kereta, wah seru banget. Saya itu ya, ke belakang kan, soalnya dari dulu juga belum pernah naik kereta, jadi mungkin ini pertama kali. Kesan awal tahun tuh enak, tapi agak ribet aja sedikit. Kesannya sih seru, bisa bareng-bareng sama teman-teman. Kesannya itu baik, tapi kurang, karena liburnya sangat sebentar. Suka naik bis. Menurut saya sih mending naik bis aja. Saya lebih suka kereta. Menurut saya sih lebih enak kereta. Kayaknya sih kereta. Saya sendiri sih lebih suka naik kereta. Mungkin saya lebih suka kereta karena lebih cepat. Mungkin biar pulangnya langsung aja, nggak usah pakai jalan-jalan. Lebih akan seru apabila akan lebih banyak makanan. Harapan saya sih naik bis aja. Harapan saya untuk perpulangan selanjutnya, semoga perpulangan air nanti akan lebih baik dari perpulangan sebelumnya. Harapan selanjutnya sih kalau bisa lebih baik dari sebelumnya. Harapan saya untuk perpulangan selanjutnya agar bisa lebih baik dari sebelumnya. Pulang selanjutnya semoga lebih baik dan lancar di perjalanan. Paling disukai bisa ketemu keluarga sama liburan terakhir sama kakak. Supaya pada saat persiapan kepulangan, karena kerja bersama-sama. Kekeluargaannya aja yang di kereta. Yang paling saya suka adalah canda tawa dan kebersamaan yang terdapat dalam di kereta. Kenyamanannya pas di kereta. Mungkin dengan pelayanannya lebih baik. Kesannya gak enak banget. Ya gimana ya, pulang setelah itu kita ngejian. Jadi kesan saya tuh banyak. Yang paling inti tuh senang kena anggota pada pulang dan kelas 6 fokus pada ujian. Rasanya sepi seperti tidak ada orang. Rasanya sepi, gak ada anggota, seperti kota mati di sini. Rasanya sedih banget, gimana ya? Beda dari ujian kota. Rasanya seperti nano-nano, asam manis dan campur. Biar doain kelas 6, biar muntas semua. Konsul, biar gak ada nomor dot on.